yang Islam dibawa sesuatu untuk bagi benda baik kepada semua manusia. Sebab itu Nabi dalam setengah keadaan bagi kias, analogi, contoh yang ekstrim. Ya, contoh yang ekstrim bagaimana? Seorang wanita yang melaju, kehausan di padang pasir. Dijumpa telaga, diterjun dalam telaga itu. Punya haus kan, terjun dalam telaga. Minum air dari dalam telaga. Dia keluar dari dalam telaga itu. Tengok seekor anjing kehausan. Wanita ini berkata, sesungguhnya anjing ini kehausan. Seperti mana aku haus tadi? Dia membuka kasut ini, masuk balik dalam telaga, ambil air, letak dalam kasut bagi anjing itu. Nabi kata, Allah melihat perbuatan wanita pelacur ini, Allah ampunkan dosa dia dan masukkan dia ke dalam syurga. Kita mesti lihat Islam agama rahmat. Kita tengok orang itu jahat macam mana sekalipun, jangan kita kata ini konform ahli neraka. Kita pegang senarai ahli neraka. Kalau dia cakap itu, kita nak tanya, saya nak cek. Bukan nama saya, nama awak ada tak dalam hati saya? Tak boleh. Sebab itu tuan-tuan, bila berlaku perbuatan kafir mengkafir sama orang Islam, kita sedih. Kita sedih. Sepatutnya kita usaha yang tak Islam itu masuk Islam. Ini yang tak Islam kita nak keluarkan dia. Bercerita. Kalau ada benda kita tak setuju, bincang. Dengan yang kafir boleh bincang, sama Islam tak kata boleh bincang. Tolonglah. Ya, tolonglah. Ada berbalah sikit sebanyak tu bincang. Ya, mungkin ada 10 perbalahan. Tak apalah, tahun ni kita bincang 2. Tahun depan tinggal 8, kita bincang 2 lagi, tinggal 6. Ini dah makin tahun makin ditambah. Ini masalah. Dah tak boleh bincang, kau kafir sebab tak ada bincang dengan aku. Masalah. Ya, sebab itu bila kita sebut Islam bawa rahmat termasuk kepada yang bukan Islam. Sebab itu bila kita sebut pelaksanaan hukum Islam, ia mencakupi semua orang. Takkan bila laksana pokok kedaulatan Islam dia, ya, yang Islam curi sikit dah kena. Ambil nak kata cukup nisab dia potong tangan. Yang bukan Islam curi, satu bank dia curi. Mana ini tak boleh sebab dia bukan Islam, kita tak boleh. Mana ada keadilan seperti itu? Ya, yang ini ada setengah orang konon yang memperjuangkan syariat Islam, dia tak faham apa itu syariat. Dia tak faham syariat itu apa. Syariat ini datang untuk atau urusan keseluruhan kehidupan manusia yang berada di bawah naungan orang Islam. Ya, sebab tidak ada agama yang sungguh penganut-penganut dia buat perkara yang tidak baik. Tuan-tuan sebut, apa agama benarkan orang berzina? Tak ada. Kalau ada pun memang agama karut. Ya? Ada tak agama benarkan penganut dia bunuh orang sukati? Tak ada. Ataupun ada agama yang menyatakan mencurilah, dan mencuri itu ibadat yang paling afdal? Tak ada. Ini semua dah dibawa ajaran para rasul sejak Adam alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saki baki nilai moral ini ada pada semua agama. Tinggal lagi mereka syirik kufur kepada Allah, tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita sebut rahmat Islam, rahmat untuk semua. Rahmat yang mesti dikongsi baik orang Islam termasuk juga orang bukan Islam. Sama ada dia binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Nabi ajarkan. Ya. Apa nama wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang paling baik. Apa cara sembelih yang paling baik? Gunakan pisau yang paling tajam. Jangan kita buat lawak pula dengan kambing tu, mentang-mentang dia nak kena sembelih. Ah, kita test dulu. Pisau plastik putus ke tidak? Ya. Oh, tak putus. Kita cuba pula suruh putus ke tidak. Memang tak putus. Ya. Perbuatan itu jadi apa? Perbuatan itu jadi dosa. Eh, kita berdalam. Ambil saya beli tau. Eh, suka hati saya lah nak sembelih ke bawah ke, ke atas ke, terserah pada saya. Dah. Nabi tak kacau itu. Nabi kata, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara paling baik. Pastikan
pisau itu pisau yang paling tajam, rehat yang binatang yang kamu sembelih, padahal itu binatang. Rahmat yang ditawarkan oleh Islam termasuk kepada binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya, tuan-tuan bagi yang pergi Mekah, aduh Ustaz, kita berusaha saja dikasih. Antara adab orang berada di tanah suci ialah tak boleh patah pokok-pokok. Ya, tak boleh patah, tak boleh campur rumput dia dan sebagainya. Satu sudut dia ini perintah ritual daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudut yang lain, Mekah ni negeri apa? Negeri padang pasir. Negeri batu batan banyak. Kalau pakat semua, pakat potong pokok kat Mekah, campur rumput kat Mekah, habislah negeri itu, tak ada rumput. Orang dah payah tanam pokok, dia pula pergi campur. Ada pula pedagang-pedagang kata, inilah pokok dari Mekah, siapa membeli afdal, apabila ada banyak, lagilah tubuh bebas. Ya? Jadi Islam datang bagi tawaran perkara seperti ini, saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita sebut mesej yang seperti ini kepada orang bukan Islam, mereka nampak ini agama yang tak ada siapa boleh tolak. Baik, kita sebut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut sunnah Nabi, bagi yang duduk ke depan, jangan bila sebut sunnah Nabi nak kahwin 2, 3, 4. Tengok pula mesti pengelis ada kat depan. Siap tanya, Ustaz ada bawa borang tak? Bukan kerja saya nak bawa kerja ni. Tidak. Kita mesti tengok sunnah Nabi bermula dia. Apa sunnah paling utama? Sunnah qauli, perkataan Nabi. Apa yang Nabi suruh kita buat, membawa maksud kita ikut sunnah Nabi. Ini dia, sunnah dia jubah. Tapi jubah tu dah 10 hari tak basuh. Mana dia letak sunnah qawli Nabi al-nazahatu minal iman? Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ya? Sunnah fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, Nabi berjalan penuh adab di hadapan orang. Tidak mentang-mentang bila tadi kononnya orang kuat agama, di jalan depan orang pun tak beradab. Itu tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah takbir, perakuan Nabi Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu makan dok depan Nabi. Tahu dok? Semua tahu. Masalah belakang umpan aku tahu dok. Kalau belakang lelaki saya tak boleh. Ya, Khalid Al-Walid bakar dok depan Nabi. Dah hidup dok tu dah masak, dia offer Nabi. Ya Rasulullah, sila makan. Nabi kata dah, kamu makan sebab kau aku tak makan dok. Khalid ni kau lain dia, tahu Nabi juga. Cuma dia tak nak bagi Khalid kecil hati. Ya, Nabi kata, kamulah makan, kau aku tak makan. Dia tak kata, dok ni tak sedap lah, muka dok tak handsome lah, dok ni bangun busuk lah dia. Sunnah takrir ni, kalau orang offer kita makan, kita tak nak makan, jangan kita kata, Allah, tak sedapnya yang kau rasa. Ini sunnah Nabi. Barulah pergi kepada yang terakhir yang disebut oleh Al-Imam Abu Zuhra, sunnah jibiliyah. Sunnah Nabi sebagai seorang manusia. Dia lahir di kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab pakaiannya jubah. Bayangkan kalau Nabi itu lahir di Kuala Terengganu, pakai batik lah kita. Itu sunnah yang paling rendah sekali. Yang paling utama qauli fi'li, yang itu ramai orang tak sebut dan ramai orang tak buat. Sebab itu saudara-saudara sekalian, ya, bila kita sebut tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bawa sesuatu yang besar. Tuan-tuan jangan risau, sebelum pukul 11 saya akan berhenti. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang terancang. Dakwah untuk ubah manusia dengan bentuk manusia. Ya, kita nak ubah generasi jadi lebih baik, tak ada pilihan, kena didik generasi baru. Sebab itu kita ada sekolah, kita ada pendidikan, kita ada universiti dan sebagainya. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Apa yang Nabi buat? Nabi mantapkan iman setiap individu. Ya, tasqif. Apa tasqif? Bagi ilmu.
Tapi sahabat itu berfikir bukan ikut membuta tuli. Nafsi bagi sahabat itu dari sudut mental dia, spiritual dia stabil. Sebab itu bila mereka pindah ke Madinah, bila Nabi SAW terpaksa berhadapan dengan orang kafir Quraisy Mekah yang nak menyerang Madinah, mereka semua sudah siap. Dalam perang Badar, sahabat tak sedia jadi macam tu je boleh perang. Dah 13 tahun dah training nak Mekah, membentuk kepribadian. Sebab itu Nabi SAW ajar para sahabat dia iman, ilmu, akal dan kejiwaan. Bila Nabi bawa sahabat dalam peperangan Badar, tentukan tempat. Ya, Khabbab bin Al-Arab radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, kamu pilih tempat ni wahyu ke ikut pandai ni? Senaji itu Nabi kata, ikut pandai saya lah, saya rasa tempat ni sesuai. Kalau kita bos dah cakap macam tu, sami'na wa ata'na, sahabat tidak begitu. Bila mereka tahu pandangan itu pandangan yang silap, bukan berdasarkan wahyu, dia kata, tak ya Rasulullah, jangan ambil tempat, kita ambil tempat lain berkait berdekatan dengan tasik, agar kalau kita putus bergalan, air ada. Nabi pun, Nabi tak ada kata, pandangan awak tak betul, aku Nabi tahu, jangan lawan. Tak, Nabi ikut. Mereka pun bersedia untuk perang. Sebelum perang, Nabi naikkan semangat pada sahabat. Tapi Nabi naikkan semangat bukan dengan kata-kata bagi dia. Nabi tengok balik hasil tarbiyah didikan 13 tahun yang Mekah. Nabi tahu orang Mekah bersedia. Yang Madinah dah 3-4 tahun dah memeluk Islam pun tak bersedia. Tapi Nabi nak dengar daripada mulut mereka sendiri, asyiru ilayya ayyuhan nas. Nabi kata, wahai manusia, bagi pandangan kepada, bagi cadangan. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, kita umat pilihan, kita akan perang, kita akan berjaya. Nabi tak terima. Ini cakap runding. Nabi cakap lagi, asyiru ilayya ayyuhan nas, bagi pandangan kamu, wahai manusia. Ada yang kata lagi, ya Rasulullah, jangan takut, kami akan perang gini. Nabi tak tahu. Nabi sekolah lagi, asyiru ilayya ayyuhan nas, wahai orang ramai, bagi pandangan kepada. Lalu datang pimpinan Ansar. Mereka tahu Nabi bermaksudkan ini. Mereka berkata, ya Rasulullah, ya, kami tak nak jadi macam Bani Israel yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Apabila Musa mengajak mereka berperang, mereka berkata kepada Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami tak nak jadi macam Bani Israel. Bani Israel waktu Nabi Musa ajak berperang untuk membebaskan Palestin, apa mereka kata kepada Musa? Wahai Musa, kamu pergi perang, bawa Tuhan kamu sekali, nanti bila benar balik kami dibunuh. Teruk Bani Israel. Nah, kita kalau ada pengikut yang jadi perangai Bani Israel ni, baik buang cepat pengikut macam ni. Kata Allah Ansar, kami takkan jadi begitu ya Rasulullah. Kami berkata kepadamu ya Rasulullah, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah ya Rasulullah, kamu dan Tuhan kamu berperang, sesungguhnya kami semua akan menjadi tentera berperang bersama-sama dengan kamu. Para sahabat tetap semua dah naik semangat. Nabi tak cukup lagi. Nabi sebut lagi, asyiru ilayya ayyuhan nas, bagi lagi pandangan wahai orang. Bangun lagi seorang Ansar kata, ya Rasulullah, kalaulah kamu bawa kami perang sehingga sampai ke sana, berapa jauh dari Madinah sampai ke Yaman, kami akan rendah padang pasir ini bersamamu ya Rasulullah. Kalaulah kami berperang terpaksa merendah lautan, kami akan rendah lautan itu bersamamu ya Rasulullah. Macam mana boleh sampai tahap itu? Tahap detail, bagi ilmu, bagi akal, bagi pengetahuan, bagi kejiwaan yang kental, lalu mampu bawa kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam peristiwa Hudaybiyah, bila Nabi buat perjanjian dengan orang kafir Quraisy Mekah, para sahabat taat. Walaupun
mereka tak setuju. Ya, mereka tak setuju, mereka bangkang elok-elok kepada Nabi. Dan ada perkara Nabi layan, ada perkara Nabi kata tunggu dulu. Tapi kalau kena orang Mekah, kalau dia tak setuju aku jahat, orang buang aku jahat. Ya, dalam peristiwa Fathul Makkah, buka kota Makkah, Nabi beri arahan yang jelas kepada para sahabat. Yang ni kena ikut dorong ni, yang ni tak boleh kacau, yang ni jangan diganggu. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita tengok misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia suatu perjalanan yang tersusun yang akan berulang balik dalam kehidupan umat selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita lihat putusan Nabi, ya, baginda bentuk manusia. Sebab manusia adalah makhluk paling mulia. Semua orang eser. Tinggal lagi apa nak isi dalam eser. Saudara-saudari sekalian, otak manusia ni saiz semua sama. Tak ada orang otak dia lebih besar daripada otak orang lain. Otak kita semua besar, besar dengan tangan je. Ada dua. Ya, tak ada yang kata oh dia lebih cerdik sebab otak dia lagi besar daripada orang lain. Tak ada. Allah Maha Adil dengan manusia. Semua diberi lahir sebagai makhluk yang paling mulia sebagai seorang insan. Tapi kualiti balik kepada apa yang diisi. Apakah mereka dididik untuk menggunakan akal bagi berfikir? Kelemahan ramai manusia ialah mereka ada akal tapi mereka tak fikir. Ya, menghafal macam-macam matan dia hafal. Tapi dia tak faham apa yang dia hafal. Hafal tasbih kan, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'anna. Bila cakap dengan Arab, dia pun tak tahu nak letak kat mana. Bila nak jadi fa'alu, bila nak jadi af'alu, bila nak jadi yaf'alu, dia tak tahu, dia hanya menghafal. Dia menghafal itu penting. Tetapi setelah menghafal, mesti fikir. Mesti fikir. Ya? Nabi bentuk para sahabat jadi insan yang seperti itu. Nabi bentuk begitu. Contoh, ya, Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu. Kita pukul 11 jam. Semangat pula ceramah mereka. Ya. Saya bagi contoh lah, para sahabat macam mana Nabi ajar mereka jadi manusia yang berfikir. Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu, dia baru masuk Islam, dia baru belajar beberapa perkara tentang agama Islam. Dia sebut dalam Sahih Muslim. Satu hari dia turun solat subuh berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu dia lewat turun. Muawiyah As-Sulami. Dia lewat turun. Bila dia lewat turun sebagaimana biasa nak siapa punya bila lewat dia berlari. Dah lewat buat cara lewat jangan berlari. Nabi larang. Yang kita dilarang daripada tergesa-gesa untuk mengikut imam. Dah lewat buat cara lewat. Sahabat ini dia berlari. Ya. Dia sempat rokok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila iktidal dia biasalah pagi-pagi kan, baik zaman dulu zaman sekarang. Sahabat yang diri sebelah dia bersin. Tak tahu kan dia sinus ke restum ke apa tu, wallahu a'lam. Dia bersin. Bila dia bersin, Muawiyah ni barangkali baru belajar. Nabi kata kalau ada orang bersin, ucapkanlah. Ucap apa? Ya Alhamdulillah. Maka dia pun ucap tengah solat tu, ya Alhamdulillah. Sahabat satu sah ni semua tepuk kaki. Yang kita nak tegur orang dalam solat, kita boleh tepuk. Dia kata apa pula salah aku ni? Tengah solat dia berjaga. Aku pula salah aku ni. Yang lain semua tengok dia. Nah, semua sudah tengok aku dia. Bila nak sujud kau tertinggal. Aku sedang solat. Ambillah Nabi marah pasti. Ya. Dia teruskan solat dan sebagainya. Muawiyah solat dalam keadaan ketakutan. Habis solat, Nabi sebagaimana kebiasaan bagi dia, bagi dia akan berwirid panjang selepas solat subuh. Para sahabat bangun balik seorang-seorang, dia duduk terketar-ketar dulu atas dada. Tunggu, bila pula Nabi nak marah dekat aku ni? Macam berpelajar
tinggal kan, bila silap dia tunggu, bila ustaz nak marah menyerah diri, datanglah ke mana baik belah cepat awal kan, itu dah habis balik Mu'awiyah kan, baru Nabi bangun, Nabi jumpa berpandangan dengan muka dia yang tersenyum. Aku tak pernah dia tengok senyum semanis pada hari itu kata Mu'awiyah. Nabi berkata, wahai Mu'awiyah, sesungguhnya solat ini tidak sesuai dimasukkan perkataan manusia. Sesungguhnya solat ini adalah membaca Al-Quran, zikrullah dan tasbih. Nabi tak kata yang kamu buat tadi salah. Nabi tak kata begitu. Nabi cuma kata, bila solat tak boleh cakap perkataan manusia. Agama ini datang bentuk manusia yang berfikir, bukan ikut membaca fizikal yang berkasa. Alimu awladakum bisibah wa rimayah wa uku bil khair. Ajarkan anak-anak kamu apa namanya, berenang, memanah dan menunggang kuda. Apa maksudnya? Dia suruh agar lahir generasi yang gagah perkasa. Ini tak dia sibuk nak buat sikpek kan, suruh pergi berlawan tak berani. Dia orang jentik sikit out. Ya, spiritual yang sensitif. Bagaimana nak jadi spiritual yang sensitif? Mestilah dekat dengan Allah. Ini mesti periksa je, bukan main nak jadi solat hajat, bukan main nak jadi berdoa panjang lebar. Waktu lain dia lupa. Tidak, adik-adik sekalian, doa kita waktu kita senang, Allah akan jawab waktu kita susah. Jangan tunggu waktu susah baru kita doa, ya Allah besok nak periksa ni, mula muka lagi tak baca, memang confirm tak lulus. Tahu nak periksa minggu depan, hari ni kena baca, bukan besok nak periksa, hari ni baru baca. Lepas tu dah tak tahu nak baca macam mana, cari ustaz, bawa lah secara lain. Ustaz cuba tiup sikit, apa pasal besok nak periksa ustaz? Kalau ustaz tak tiup, well saya tahu. Kalau bagi kat saya mudah muka bagi mustajab lah. Tidaklah saya berkurang. Saya dah sebut bahawa ya, ikhtiar keduniaan itu Allah suruh kita buat. Setelah kita berusaha, baru kita berdoa dan bertawakal. Ini tak dia berdoa je tapi tak buat apa. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, banyak contoh saudara-saudari. Satu lagi dia berjalan putri dia di Khalifah, berjalan di kota suci Madinah, dan sekitar waktu duha dia masuk dalam masjid Nabawi. Dia tengok dua tiga orang lelaki sahabat, apa namanya, orang-orang muda sedang duduk-duduk dalam masjid. Umar tanya, kamu buat apa dalam masjid waktu ni? Dia kata, kami sedang zikrullah. Umar ambil kayu, Umar kata, ini bukan waktu orang berzikir, ini waktu orang cari rezeki. Keluar dalam masjid. Agama suruh agar orang Islam ada material yang mantap. Ya, agama itu agama yang hidup. Agama kita, kita mesti maju di dunia agar kita juga dapat maju di akhirat. Punca masalah apa? Kita lemah tak ada lain. Kita hilang daya juang. Ya, kita lupa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala putuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sebagai umat dia untuk meneruskan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saudara-saudari sekalian, saya rasa memandangi segala itu yang boleh saya sampaikan, faham itu ada banyak lagi. Tetapi apa yang ingin saya sebut pada penghujung daripada hari ini ialah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajar agar mencintai baginda lebih daripada segala-galanya. Cinta dalam negeri kata, teruskan perjuangan Nabi. Bukan hanya cinta sekadar cinta. Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum dia memeluk Islam, dia bermusafir pergi ke kawasan Damascus. Waktu itu Damascus, Syria, Jordan adalah tamadun Rom Timur. Hercules datang bersemayam di Damascus. Dia mendengar tentang dakwah seorang Nabi yang baru di Makkah. Maka dia suruh pegawai-pegawai dia cari mana orang Makkah. Cari dia tangkap, bukan cari elok-elok, tangkap. Bawa kepada Hercules dengan beberapa orang. Hercules pun tanya, siapa di kalangan kamu ini yang jadi ketua? Semua tunjuk Abu Sufyan. Abu Sufyan tak sempat nak kautik, dia tak nak tunjuk aku ni. Tidak, tak sempat. Semua tanya, bantu dia Abu Sufyan, dia ketua kami.
iblis pun kata, aku nak tanya dia soalan, kalau dia menipu, kamu bagi tahu. Maksudnya kalau tipu itu kena potong pada. Dan sifat orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, walau macam mana jahat mereka, mereka payah nak tipu. Aku boleh sebutkan, betul tak ada seorang manusia dakwah menjadi rasul? Dia kata betul. Apakah dia lelaki yang dikenali di kalangan kamu? Ya, kami kenal setiap lagi turunan dia. Dia pun tanya lagi. Antara soalan hujung yang dia tulis tanya kepada dia, macam mana sikap dia dengan pengikut dia dan sikap pengikut dia kepada dia? Nah, di sini yang kamu sekian saya. Aku tak pernah lihat perlakuan yang sama seperti perlakuan pada sahabat Muhammad Adam. Artinya mereka sanggup mati kerana Nabi SAW. Dan Nabi juga sanggup mati kerana para sahabatnya. Perang Hunain setelah Fathu Makkah, tiba-tiba tentera Islam kena serang. Yang tentera yang baru masuk Islam ini lari bertempiaran dengan Nabi je kat depan. Nabi tak lari. Sehingga orang-orang Taif itu ketakutan melihat kebanyakan Nabi SAW. Ya, kita cinta kepada Nabi bukan hanya laungan, bukan hanya slogan, bukan hanya kata-kata, mesti